You all pernah tak rasa sakit yang melampau dekat tumit, terutamanya bila pakai kasut yang tak sesuai, iaitu tapak dia terlampau menekan ataupun terlampau tebal. Sometimes rasa sakit tu berterus-terusan sehingga buat you all rasa nak nangis. Pernah tak rasa macam tu? Kalau you all cakap, "Saya lelaki doktor," kemungkinan besar anda mengalami masalah Haglund's deformity. Biasanya bila dengar dia diagnosis ni, ramai yang rasa takut, cuak, panik sebab dia dengar perkataan macam deformity, kecacatan, kurang upaya, ketumbuhan, ada benjolan. Takutnya doktor, jangan risau, saya nak terangkan semua hari ini, dengar sampai habis. Haglund deformity bermaksud ada benjolan dekat belakang tulang tumit tu, betul-betul dekat tempat Achilles tendon ditambat, yang mana kalau kita rasa dekat kulit tu, kita boleh rasa ada benjolan di situ. Orang yang ada pertumbuhan dekat tulang tumit dia dah ada Haglund's deformity, memang akan rasa sakit sangat setiap kali dia menapak. Kalau sakit tu masih terkawal, bolehlah guna cara-cara rawatan yang mudah macam ubat tahan sakit, tuam dengan air batu, cari heel pad yang sesuai dan cari kasut dengan bentuk yang sesuai dengan tapak kaki anda. Tapi kalau sakit tu dah tak tertahan-tahan, sakit sangat, dah tak ada cara lain, memang kena buat rawatan melalui kaedah pembedahan untuk buang pertumbuhan tulang ekstra tersebut. Selepas buang tulang tu, barulah akan rasa selesanya lah, tapak kaki aku tak sakit rupa-rupanya. Pembedahan untuk Haglund deformity ni adalah pembedahan yang simple, minor operation. Malah ada orang yang buat pembedahan pagi, petang dah boleh discharge balik rumah dah. Kadar kejayaan pembedahan ini adalah up to 95%, tetapi ia juga bergantung kepada kepakaran dan juga pengalaman doktor pakar ortopedik yang handle kes anda. Basically, doktor akan cari bahagian yang ada pertumbuhan tulang tu, mula-mula dia akan tarik keluar Achilles tendon yang dah tertambat dekat situ. Dia akan buang tisu-tisu dan juga sel-sel yang telah mengalami keradangan ataupun rosak. Doktor akan tambat balik Achilles tendon kepada satu penambat tulang khas, settle, siap dah operation. Kalau tak dirawat dengan segera menggunakan kaedah pembedahan, orang yang ada Haglund's deformity ni akan mengalami komplikasi lain. Sebab ialah kita berjalan menapak setiap hari kan, so mereka akan mengalami komplikasi macam radang di tendon Achilles, radang di tulang tumit dan komplikasi lain. So guys, cari kasut yang sesuai, jaga kesihatan tapak kaki, dan yang paling penting, kalau dah start sakit, jumpa dengan doktor cepat-cepat. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.